Oke, halo semuanya. Jadi langsung aja ya. Saya mau bagi ke kalian Kidzeni. Ini terutama sangat amat sangat amat efektif buat yang di server baru ya. Kalau eventnya kebuka juga. Apakah di server baru Ultimate Clash ini udah kebuka? Coba kalian cek dan kasih tahu saya ya. Jadi kita itu bakal ngomongin soal egg balancing. Ini kenapa saya bilangin Kidzeni? Karena sampai sekarang belum di-fix dan juga kita dapat data dari Immortal. Saya dapat data-data ini dari Immortal MBGG sama dapat juga dari Blueberries. Kayak pertama, data pertama yang dari Blueberries itu adalah egg balancing ini sebenarnya scam, guys. Scam yang dimaksud itu adalah kalau kalian balance egg, sebenarnya itu dia servernya udah nentuin kalian bakal berhasil atau enggak dari awal. Sehebat apapun kalian balancing, kalau misalnya udah diatur buat fail, jadi dia cuma ada kemungkinan dua, sukses atau fail. Kalau misalnya udah diatur buat fail, kalian bakal fail apapun yang terjadi. Kalian bisa cek di channel Blueberries begitu. Nah, satu lagi, ini dari Immortal MBGG yang menyadari kalau si tiket ini beda sama event lain. Misalnya kalian lihat event lain, kalau misalnya expire, itu biasanya hadiahnya cuma sedikit-sedikit ya. Kayak ini, jadi Zeni 50, Summer Starfish kan. Padahal butuhnya berry juga mirip-mirip. Nah, kalau ini misalnya expire, dia menjadi 10.000 Zeni. Ini kalian lihat 10.000 Zeni ya. Apalagi kalau misalnya kita beli login rewardnya dan juga ngerjain quest-quest segala macam, kalian benar-benar nggak ambil. Ini login rewardnya kalian bisa dapat berapa? 2 dikali 4, 14 sama 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 33, 47 ya. Ya segituan lah ya. Pokoknya ntar mungkin bisa sampai 100-an. Udah pasti dapat 100-an sih kalau kalian ngerjain quest segala macamnya. Itu hitungannya 1 juta Zeni dan rata-rata untuk dapat 500.000 Zeni itu aja banyak yang mengorbankan, misalnya nyan beri jual kartu atau dengan cara-cara yang lainnya itu sekitar 1 juta rupiah lah rate-nya guys buat 500.000 Zeni. Sekarang kayak kalian dapat 2 juta Zeni cuma dengan ngerjain questnya benar-benar low spender atau ya pokoknya low banget spendernya dan juga cuma beli login reward ini. Saya benar-benar rekomend untuk kalian ya. Ini direkomend buat para yang bukan whale. Kalau whale silakan aja karena kostumnya sangat bagus ya guys ya. Kostumnya Ultimate Clash ini benar-benar saya rekomend karena dia ada ignore dan juga kalau misalnya deal damage ini ignore 50% target. Apalagi nanti kelas-kelas yang udah nggak pakai ignore lagi kayak misalnya sharpshooting, trap dan lain-lain. Sini ada visit combat time minus 3% lagi, ini bagus banget buat lawan MVP-MVP yang defense-nya besar juga. Nanti keluar Atrocel lah, keluar time holder lah, Dark Lord juga defense-nya gede banget, susah buat ignore dengan ignore biasa. Oke, jadi kesimpulannya adalah Ultimate Clash egg balancing ini mau sehebat apapun kalian, kecuali kalian bisa pakai cheat beneran ya, ini adalah 50-50. Kalian nggak bakal bisa menang semudah itu buat satu kali setiap kali kalian gerakin. Jadi kalau misalnya kalian ngincar kostum ya, kalian adalah low spender, kalian bisa banget ngumpulin tiketnya lalu dibiarin expire dan dijual aja jadi Zeni setelah expire. Karena menurut data egg balancing ini adalah cuman 50-50, literally 50-50, sukses dan gagalnya sudah di atur sama server saat detik kalian ngeklik. Saat kalian ngeklik start itu udah langsung diatur sama server. Kecuali kalian butuh buat beli kostum ini. Ini saya nggak rekomen ya. Kalau sayap ini cuman keren aja, saya nggak rekomen. Ini mungkin bagus buat si champion aja ya. Ini buat champion saya benar-benar nggak rekomen. Mungkin kalau kalian mau beli ini, atau beli ini juga bagus. Ini juga bagus. Kalau kalian mau beli dengan egg-nya ini, boleh kalian spend, silakan, saya nggak mau ngatur apa-apa. Untuk kalian yang low spender banget dan juga F2P adalah ide sangat bagus untuk biarkan dia expire karena kalian bisa untung sampai hitungannya seperti 2 juta rupiah. Ini cheat untuk kalian ya. Ini salah satu game yang benar-benar eventnya paling bagus di seluruh game yang pernah saya mainin nih guys ya. Ini benar-benar saya jujur, saya ngomong 100% kalau game ini adalah game yang sangat amat bagus. Oke, sekian dari saya. Semoga menghibur buat kalian. Anjir, SV saya masih 10 menit lebih. Mau update juga, kita udah level 96.
dalam 123 hari ini. Semoga membantu dan bermanfaat konten yang terkenal. Bye-bye.